malam kelahiran Rasulullah itu adalah lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Allah tidak turunkan Al-Quran, Allah tidak jadikan Mekah dan Madinah, bahkan Allah tidak lahirkan Nabi Allah Adam alaihi salam karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sabdakan di dalam hadis qudsi, laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalaulah tidak karenamu Muhammad, kalaulah tidak karenamu Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan segala sesuatu, kata Allah. Pernah satu ketika, ikhwan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, para malaikat ini berkumpul di belakang Nabi Allah Adam alaihi salam. Rame-rame malaikat berkumpul. Nabi Allah Adam bingung. Ngapunian malaikat ini kumpul di belakangnya galo. Dak kati yang di depannya. Dak kati yang di depan. Akhirnya bertanya Nabi Allah Adam, wahai malaikat, ngapo kamu tu kumpul di belakang aku galo? Ngapo dak kati yang di depan? Kalau ngawal tu kan ada yang di depan, ada yang di belakang kan? Maka dijawab oleh malaikat, kami semua sedang menikmati nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di tulang sulbimu wahai Adam alaihi salam. Dengar omongan malaikat, Nabi Allah Adam pun penasaran. Nur Nabi Muhammad itu adalah cucunya Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam penasaran. Aku pengen juga nyingok nur cucuku tersebut, kata Nabi Allah Adam. Akhirnya dia minta tolong dengan malaikat. Pacak dak katanya nur Nabi Muhammad itu diletakkan di atas kelopak mataku. Akhirnya dipindahkan oleh malaikat nur Nabi Muhammad itu ke atas kelopak matanya Nabi Allah Adam alaihissalam. Rame-rame malaikat yang ada di belakang tadi pindah ke depan, mandangi wajah Nabi Allah Adam alaihi salam. Ngapo nur Nabi Muhammad ada di atas matanya? Akhirnya karena di pucuk mata Nabi Allah Adam masih dapat pacaknya kok. Rami-rami be malaikat dipindah. Akhirnya Nabi Allah Adam minta pacak dak tolong pindahkan di kedua kuku-kuku ini. Kedua jempol biar dia bisa puas memandangnya. Akhirnya begitu dia dipindahkan di kedua jempol Nabi Allah Adam, dipandang oleh Nabi Allah Adam, langsung Nabi Allah Adam berdoa, marhaban ya habibi wa qurrata aini sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa Nabi Allah Adam itu dipakai sampai sekarang. Wong-wong tua kita dulu kalau ketika mendengar azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus dia mengucapkan salawat tersebut, marhaban ya habibi wa qurrata aini sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sebagian kita kalau wong Plemang-Plemang asli itu biasanya dia tahu, paling tidak kadang-kadang dia bingung ngapo kalau di masjid, khususnya wong lanang Nah kalau di majlis ibu-ibu itu jarang gitu melok nyingok, ada ibu-ibu yang baca doa itu Nah, jadi itu pun fungsi doa itu supaya Allah jaga mata kita ini dari kemaksiatan. Dari apa namanya itu, dari pandangan zahir dan pandangan batin. Nah, jadi insya Allah Allah jadikan pandangan-pandangan kita menjadi pandangan-pandangan yang baik. Dan insya Allah dengan mengucapkan marhaban ya habibi, selamat datang wahai kekasihku artinya. Marhaban ya habibi wa qurrata aini, cahaya mataku. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam langsung diusapkan kedua mata. Itulah begitu Nabi Allah Adam memandang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak kati yang lebih mulia dari Rasulullah. Dibanding Quran mulia mana? Mulia Rasulullah. Karena Al-Quran tidak diturunkan Allah kalau Rasulullah tidak diutus oleh Allah. Dibanding Ka'bah mulia siapa? Mulia Rasulullah. Ngapo? Ka'bah diciptakan karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apapun di muka bumi ini tidak Allah ciptakan kecuali karena nur Nabi Muhammad. Alangkah bahagianya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ana langsung mulai berceramah, idak katik basa-basi. Ana minta maaf
sama Cik Khairiyah. Bu Haja Cik Khairiyah, insyaallah mudah-mudahan barokah. Mak itu pun Cik Dayat. Akhi fillah. Mang Dayat. Ya, Mang Dayat. Jadi subhanallah, hari ini mungkin hari pertama Allah temukan kita, masih dinjuk kita hidup. Masih kita dinjuk kesehatan. Walaupun masih ada di antara kita yang takut-takut. Mudah-mudahan yang takut itu dinjuk Allah keberanian. Karena apa kita takut ataupun kita tidak takut, masih mati juga. Jadi jakati jalannya mati itu nului dari ajal. Ngapo? Oh, tempo hari banyak. Ya memang kebenaran waktu itu ajalnya banyak. Ada yang ngomong, ngapo itu matinya gelengan. Habis lakinya, bininya pula. Habis bininya dulu, lakinya pula. Dia dulu waktu nikah, janji sehidup semati. Jadi pas mati, barengan. Sehari lakinya, anak nganter itu ada jenazah ini. Jadi maksud anak, kita itu jangan terlalu terfokus dengan ketakutan akan kematian. Yang perlu kita takuti, apa yang kita gawat setelah mati itu. Nah, itu yang perlu kita takuti. Jadi alhamdulillah kita bersyukur sama Allah karena kita masih diinjak kesempatan kumpul lagi di rumah Cik Hoi. Insyaallah Cik Hoi dipanjangkan umur oleh Allah, diinjak kesehatan, dimurahkan rezeki, ya tak? Pacak berbagi lagi macam-macam hadiah untuk kita, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita doa ke be. Wong-wong baik ni kita doa ke, ya. Kita doakan insyaAllah Allah murahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah sampaikan hajatnya. Kalau kita doakan beliau, sama dengan kita doakan diri kita dewe. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan kalau doakan wong. Giat-giat doakan wong. Ngapo? Lebih gabul kita doakan wong daripada doakan diri kita dewe. Kena? Sementara ketika kita mendoakan wong, digabulkan Allah, Allah bakal nunjuk 10 kebaikan dari doa yang kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada hari ini, pembuka pemiftah babi rahmatillah, sebagai satu pembuka untuk kita sama-sama mendapatkan rahmatnya Allah, dan insyaAllah Allah hilangkan rasa takut dalam hati-hati kita. Itu ada doa Allah, maina nakhafu minka. Ya Allah, sesungguhnya aku takut dengan kau, ya Allah. Wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Aku juga takut dengan yang sesuatu yang tak takut dengan kau. Bandit-bandit misalnya, preman-preman, ataupun jin-jin yang sudah mendapatkan laknat dari Allah, kita juga takut. Wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Kami juga takut, ya Allah, dengan wong yang sesuatu yang tak takut dengan kau. Wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Najina mimman la yakhafu minka. Kami berlindung, ya Allah, dari orang-orang yang tidak takut dengan kau. Jadi orang-orang yang zalim, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari segala hal-hal yang kita takuti. Jadi dalam wirid kita, dalam zikir yang galak kita baca, itu sebetulnya seluruh doa ada lengkap di wirid itu. Dari mulai kita takut kalau makanan itu mengandung hal-hal yang buruk, nah, itu semuanya ada di dalam zikir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Ya Allah, tak katik sesuatu yang membawa akan mudarat. Syai'un fil ardi, apa yang ada di bumi. Wala fis sama' maupun yang turun dari langit. Wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari ciptaan-ciptaan Allah yang buruk. Banyak juga ciptaan-ciptaan yang buruk itu. Jadi memang Allah berikan kita ini dengan satu ujian, dengan rasa-rasa ketakutan. Itu memang Allah yang menyertai dalam kehidupan ini. Jadi kita ini wala nabluwannakum bisyai'in minal ju', takut lapar, takut macam-macam, takut mati, dan itu sudah disebutkan di situ, wal ju'i wa naqsim minal amwat, takut miskin, wastamarat, takut tak punya apa-apa, tak katik kebon, tak katik macam-macam, wal anfus, takut mati. Kita ini takut galo kalau sudah soal mati. Tidak, maki masker sekok, maki masker duo, maki masker setumpuk. Sampai dia tak pacak mati, kena ke masker. Tak pacak hidup, kena, tak pacak bernapas, kena maskernya ketebelan. Padahal Allah ngomongkan, aina ma takumu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah.
kau dak baca ngindar dari kematian. Walaupun kau berlindung di belakang benteng yang tinggi dan kokoh, apalagi berlindung di belakang masker. Merah. Jadi bukan hati-hati perlu. Kalau apalagi kalau kita pilek, batuk-batuk zaman main lagi, pakailah masker. Kaget wong di sebelah kita berlari. Ya. Nah, jadi kira-kira macam itu. Padahal dari dulu batuk-batuk biasa baik sebenarnya. Ya. Cuma lagi musim main lagi, kita berjago-jago be, ya. Pakai masker, ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini Allah pelihara. Al-Imam Ali karramallahu wajha menyatakan di dalam sebuah magolahnya, di dalam sebuah magolahnya Imam Ali mengatakan tidak ada sesuatu yang dapat kita muliakan kecuali kita sekarang alhamdulillah dijadikan Allah di dalam keadaan Islam. Jadi tidak satu kenikmatan yang terbesar kecuali nikmat yang kita saat ini rasakan, kita berada dalam nikmat Islam. Kemudian tidak ada satu pekerjaan yang terbaik di sisi Allah kecuali taatan. Tidak ada sesuatu yang terbaik di sisi Allah kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ibrah yang terbaik kita gunakan kecuali kematian. Nah, jadi kita mesti bisa menyadari bahwa sebetulnya kita ini diciptakan Allah untuk menuju kepada kematian. Makanya kita selalu disuruh untuk tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian selalu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Karena apa? Al mautu haq, al qabru haq. Kalau diomongkan dalam talqin mayit, al ana gasirta fi atbaqis thara. Dan itu kita semua bakal mengalami hal-hal tersebut. Disebutkan bahwa al mautu haq, kematian itu adalah sesuatu yang hak. Wal qabru haq, kuburan itu adalah sesuatu yang hak. Wal munkar wa su'alan munkar wa nakirin fihi haq. Sesungguhnya pertanyaan munkar dan nakir itu adalah sesuatu yang hak. Nah, jadi kita mesti bisa menjadikan diri kita ini sebagai hamba-hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ciptakan kita ini wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kemarin ana lewat di kandang kawat, ana samo hari mana, bocok mobil. Ada ambulan. Langsung berhenti. Sudah berhenti nurunkan jenazah. Ana ngomong sama rumah ana, siapa di dalam jenazah itu? Di dalam ringgo-ringgo itu manusia seperti kita. Bahkan mungkin dia hebat, lebih hebat dari kita. Bahkan mungkin dia lebih kaya dari kita. Bahkan mungkin dia lebih mulia daripada kita. Bahkan mungkin dia lebih gagah daripada kita. Tapi ketika ajalnya datang, dak ada daya dan upaya. Nak berjalan dewek pun sudah tidak pacak lagi. Dan akhirnya apa yang dibanggakan oleh dia di dunia ini tidak katik lagi, kecuali dia dimasukkan malah ke dalam liang lahat yang begitu dalam. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita berpikir, apa dia yang ada di dunia ini sebetulnya cuma ujian dari Allah. Diuji harta, diuji jabatan, diuji dengan kekuatan, macam-macam ujian Allah itu. Sebetulnya dari ujian inilah yang bakal nentu kita masuk syurga atau masuk neraka. Tidak, kita diuji harta. Bisa jadi harta ini membawa kita ke syurga, bisa jadi membawa ke neraka. Diuji dengan jabatan. Bisa jadi jabatan itu ngajak dia ke syurga, atau justru jabatan itu menghinakan dia dan membawa dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disertakan Allah dalam kehidupan ini bukan untuk berbangga-banggahan. Katik guno. Yang berguno itu cuma sesuatu yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini anak-anak cuma dua-duanya berangkat ke Hadramaut. Di hari pertama, kedua dan ketiga dia masih santai. Di hari keempat dia langsung mulai kuliah. Akhirnya di hari kelima dia mengeluarkan status. Tidak akan seorang anak menagih kepada orang tuanya di hadapan Allah
ngapo wong tuonyo idak ngenjuk dia kemewahan dalam kehidupan? Ngapo wong tuonyo idak ngajak dia jalan-jalan di tempat rekreasi? Ngapo wong tuonyo idak ngelengkapi dia dengan peralatan elektronik yang canggih? Idak. Tapi yang bakal diminta oleh anaknya, kenapa wong tuo idak mengajarkan kepada dia siapa Tuhannya? Siapa yang berhak dia hormati? Siapa yang tempat berhak dia sujudi? Jadi nyingok kalimat itu, subhanallah. Di satu sisi ana nangis, tapi di sisi lain ana jadi bangga. Ya, karena dia memberikan sesuatu kepada ana bahwa inilah jalan yang terbaik yang kita sudah nunjukkan untuk dia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini bisa menjadikan anak cucunya menjadi seorang anak yang mengenal Allah, menjadi seorang anak yang mencintai Allah, menjadi seorang anak yang disayang sama Allah, yang dicinta sama Allah, yang membanggakan hati Rasulullah. Dan inilah anak yang bakal menyejukkan hati kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Jadi tidak ada sesuatu yang pacak kita banggakan. Hari-hari yang kita lalui, inilah hari yang termulia bagi kita. Duduknya kita di majlis taklim ini merupakan satu kemuliaan yang diinjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Idak katik lebih mulia lagi perkumpulan, kecuali perkumpulan yang di dalamnya ada majlis taklim atau majlis zikir. Satu ketika sahabat Rasulullah yang bernama Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Ini Sa'labah ini sahabat Rasulullah yang miskin. Miskin. Jadi sudah sekian lama melok dengan Rasulullah, solat berjamaah dengan Rasulullah, melok berzikir sama Rasulullah, dengar Rasulullah ceramah. Rupanya ada idak kepuasan di dalam hati Sa'labah. Keno dia dijadikan Allah termasuk wong yang miskin. Dia datang dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong doakan aku biar aku jadi wong kaya. Dijawab oleh Rasulullah, wahai Sa'labah, kau tahu tak saat ini kau menjadi manusia yang paling beruntung karena kau pacak selalu solat di masjid bersama aku dan engkau selalu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini engkau adalah orang yang paling beruntung, kata Rasulullah. Mendengar jawaban seperti itu, Sa'labah pun meninggalkan Rasulullah. Besok pagi Sa'labah tak puas, datang lagi ngagi Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong doakan aku Rasulullah. Aku ni miskin, nak makan saro, nak beli pakaian apa lagi? Dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban yang sama. Wahai Sa'labah, sebetulnya kau saat ini menjadi wong yang paling beruntung. Karena kau selalu bersamaku dan kau dapat mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya balik lagi Sa'labah. Besok tak ada puas Sa'labah ini. Nak maksakan kendak dia biar Rasulullah noakan dia jadi wong kaya. Akhirnya sudah hari ketiga, aku takut, kata Sa'labah, kaget kalau kau dinju Allah kaya, kau lupa sama Allah. Jadi Allah yang menciptakan manusia ini tahu wong ini pantas dinju kekayaan, wong ini pantas sederhana be, wong ini mesti dinju miskin. Tidak, itu sudah Allah yang aturnya. Ada wong dia diuji dengan miskin, sanggup dia rajin ke masjid, berzikir terus, ibadat terus, tidak sambil nangis-nangis berdoa. Waktu sujud tu subhan rabbiyal a'la wa bihamdi tasunyan, ya Allah engkau yang maha suci, engkau yang maha tinggi, ya Allah. Mampu dia waktu diuji dalam kemiskinan, tapi sudah diuji dengan kekayaan, dia lupa. Akhirnya Sa'labah di hari ketiga sudah dinasihati oleh Rasulullah, dia masih tak galak. Dia tetap nak minta doakan biar dia jadi wong kaya. Balik dari ketemu Rasulullah, di tengah jalan Sa'labah ketemu sama seseorang yang memberikannya seekor kambing yang sudah hamil besar. Dan tentunya yang memberikan ini adalah malaikatnya Allah yang diperintahkan oleh Allah yang memberikan ujian untuk Sa'labah.
diterima oleh Sa'laba, tidak lama kambing itu melahirkan. Karena kambing ini datangnya dari doa Rasulullah, kambing ini menjadi kambing yang luar biasa kembang biaknya, beranak pinak. Sampai kesulitan si Sa'laba untuk ngurusi kambingnya, selalu terlambat untuk ke masjid sholat dengan Rasulullah. Tambah banyak lagi kambingnya, akhirnya mulai jarang ke masjid. Tambah banyak lagi kambingnya, akhirnya cuma Jumat sekali dia ke masjid. Sudah lama-lama kambingnya tidak pacak lagi di piaro di pinggir kota Madinah, dia pindah ke keluar kota Madinah, bikin kandang kambing yang besar. Sampai pun Sa'laba tidak pacak lagi pergi ke masjid dan sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya Sa'laba bersama wong yang paling mulia Rasulullah. Sekarang Sa'laba bersama kambing, tiduk dengan kambing, di kandang kambing, lama-lama jadi kambing. Ya, lama-lama jadi kambing. Jadi kambing. Karena kambing itu tidak ada dengar ada panggilan azan, tidak datang dia. Jadi kalau ada panggilan azan kita cek-cek tidak tahu, berarti kambing gitu. Kalau kambing maafu, dimaafkan sama Allah. Ya, tapi kalau kita, berarti kita sudah menyepelekan Allah. Aduh, bertanya sama Wakning. Ngapu Wakning ini sudah tua. Kuping Wakning jelas nian. Alhamdulillah uji Wakning. Aku dari gadis dulu. Ya, dari gadis dulu kalau dengar suara azan, aku cepat jawab dan aku berdoa di saat itu. Artinya apa? Kuping ini digunakan dengan baik, jadi dipelihara Allah sampai tua. Begitu dengar azan, dia langsung jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung. Dan di dalam azan itu, kalau azannya tidak ada rekaman, kan kalau dari radio itu galak rekaman, atau dari HP. Kalau misalnya azan itu dari suara masjid, itu merupakan azan yang terbaik. Jadi kita gunakan kesempatan, misalnya pun kita jangankan dari hal-hal yang lain, kita lagi belajar ataupun kita lagi ceramah seperti ini, kita stop dulu. Walaupun kita tidak ada langsung sholat, tapi kita sambut dulu itu panggilan azan, karena itu sesungguhnya adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita beruntung. Kita beruntung ditempatkan Allah di majlis seperti ini. Dan sesuatu yang membuat kita beruntung pula, kita masih diinjo umur. Enak, banyak kawan kita kemarin laju. Enak, yang tua, yang muda, yang kaya, apalagi yang miskin. Enak, yang kaya, paling kaya, kita jenguk, mantu wong paling kaya. Enak, rumahnya pecah istana. Nak ubat apa dia pacak beli? Kapan sudah datang waktunya? Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya, tidak dapat dimundurkan sesaat pun dan tidak dapat dimajukan sesaat pun. Oleh karena itu, kita sudah dapat jaminan dari Allah. Jadi kalau kita sakit, kita berubah semaksimal mungkin, tapi kita yakinlah kalau memang belum ajal, Allah panjangkan umur kita. Tapi kalau memang sudah ajal, Allah suruh kita bersiap-siap di setiap waktu, di setiap saat. Ngapa Rasulullah nyuruh kita? Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah kamu untuk mengingat sesuatu yang melupakan kita kepada kelezatan. Yaitu apa? Kematian. Jadi kita kalau sudah ingat mati, insya Allah kita jadi orang baik. Jadi Rasulullah tuh ngongkon kita ingat akan kematian itu biar kita jadi wong baik. Biar kita tahu bahwa kita ini bukannya hidup macam ini be. Tapi kita bakal bertanggung jawab kaget di hari kematian kita. Semua bakal kita bertanggung jawabkan. Dan bagi wong yang kayo, dia paling sedih. Dia paling nangis kalau nyingok dia ninggalkan hartonyo yang dia kumpulkan dengan susah payah, dengan jalan haram dan hal jalan yang halal dan haram. Dia mengatakan taraktu fil mal minal halal wal haram al malu lakum wal hisabu alayya. Jadi wong yang mati itu ngomong dia tuh, ya Allah, aku sudah ninggalkan harta macam ini banyaknya,
aku kumpulkan dari jalan haram, dari jalan halal, semua aku makan, semua aku kumpulkan hartaku, tapi ku tinggalkan begitu saja. Harto kamu yang nikmat inyo, tapi aku bakal mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti selalu ingat mati. Jadi yang punya harto, dia selalu mendarmakan hartonya untuk apa? Mendapatkan keridhaan Allah dari hartonya. Yang punya jabatan, dia ingat mati sehingga dia menjadikan jabatannya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas kita, apapun profesi kita, jadikan semuanya itu untuk mengabdi kepada Allah. Karena idak katik ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Idak katik sekecil apapun amalan yang kita gawe di dunia ini, kecuali bakal dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu amalan baik, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik itu amalan baik ataupun amalan yang buruk. Oleh karenanya ikhwan, manfaatkan kita, bersihkan hati kita. Hadir di majelis taklim ini minta sama Allah, ya Allah bersihkan hatiku. Kita itu mesti nangis kalau kita sholat itu tidak bisa membawa bekas dalam kehidupan kita. Jadi kita mesti berusaha agar hari demi hari kita itu semakin baik. Karena hari demi hari kita ini semakin dekat kepada ajalnya kita. Kontrak MOU-nya kita dengan Allah itu sudah ditandatangani. Cuma kita tidak dinjuk tahu kapan tanggalnya itu. Ngapo tidak dinjuk tahu? Biar kita selalu siap-siap. Ada dua manfaatnya tuh. Pertama, ngapo tidak dinjuk tahu? Biar kita siap-siap. Yang kedua, ngapo kita tidak dinjuk tahu? Kalau kita dinjuk tahu, langsung lemes. Kau ni umur kau tinggal setahun lagi, terus tak katik dayo lagi. Setahun padahal. Tapi kalau kita beramal kebaikan-kebaikan, insya Allah Allah bakal berikan umur kita yang panjang dalam keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan seorang sahabat muda Nabi Allah Musa datang dengan Nabi Allah Musa minta doakan, wahai Nabi Allah Musa, aku ini insya Allah minggu depan nak pengantin. Ngomong dengan Nabi Allah Musa, tolong doakan biar lancar, biar acaranya sukses. Maka Nabi Allah Musa pun mendoakan dari sahabatnya tersebut, masih muda. Akhirnya Nabi Allah Musa didatangi oleh malaikat, wahai Nabi Allah, budak tadi ngomong apa sama kau? Dia ngomong minggu depan dia nak pengantin, dia nak minta doakan. Ya Allah, uji malaikatnya, padahal umur dia tak sampai seminggu lagi. Andainya kita dinjuk tahu umur kita tak sampai seminggu lagi, langsung lemes. Cehoy, dinjuk makan tak galak. Uji kita ini catering lagi, cehoy, tidak galak. Makanlah kamu, tidak galak lagi. Kalau andainya dinjuk tahu. Jadi budak muda ini dia tak tahu kalau umur dia tinggal seminggu lagi. Maka dia semangat untuk menjalani kehidupan dia. Tapi subhanallah, ini pemuda yang baik, pemuda yang luar biasa baiknya. Tahu-tahu dijenguk oleh Nabi Allah Musa, seminggu masih hidup, pengantin, sampai setahun punya anak. Ditanya oleh Nabi Allah Musa, mak mano malaikat kau ngomong umurnya tidak sampai seminggu lagi? Benar, umur dia itu jadwalnya tidak sampai seminggu lagi. Tapi karena waktu dia balik dari ngari kau, dia mbek setengah dari hartonya, dia datang ke rumah keluarganya, dia bagi-bagikan dengan sukacitanya dan mengabarkan bahwa dia nak pengantin. Maka semua keluarganya mendoakan, malaikat mendoakan, dan aku meridhoi dia untuk pengantin, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua sisi, tidak? Yang pertama, kita tadi kalau dinyuk tahu lemes, tidak? Tidak jadi langsung budak muda tadi nak pengantin, tidak? Umurnya seminggu lagi, tidak jadi. Nah subhanallah, insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir di majlis ini selalu Allah nyuk hidayah,
Artinya kita mendapatkan petunjuk agar setiap langkah kita itu dibimbing oleh Allah. Dalam doa zikir kita itu ada disebutkan ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, Engkau yang Maha Hidup, Engkau yang menghidupkan kami ya Allah. Bi rahmatika nastaghits. Dengan rahmat-Mu ya Allah kami menjalani kehidupan ini. Wa min adzabika nastajir. Dari azab-Mu kami berlindung ya Allah. Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, baguskan semua pekerjaan kami. Wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Jangan Kau biarkan kami melangkah melakukan perbuatan sekecil apapun kecuali mendapatkan bimbingan dari-Mu. Itu doa-doa diajarkan oleh Rasulullah untuk kita baca setiap hari. Namanya bewirid. Wirid itu artinya selalu kita dawamkan. Jadi walaupun kita sederhana bae, kita bukan seorang yang mulia yang hebat, tapi kalau kita dawam dengan wirid kita, maka kita lebih mulia dianggap Allah daripada wong-wong yang hebat. Nah, jadi wirid-wirid itu mesti kita selalu baca setiap hari. Apalagi salawat itu yang luar biasa. Doa keindahan dari salawat-salawat itu yang diubah oleh para awliya Allah, itu luar biasa doa-doa itu. Dan insya Allah dengan kita mengawali itu dengan salawat, lebih mudah mencapai ridhonya Allah subhanahu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika. Anta shamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbah misbahus sudur, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ana tadi lupa juga minta maaf. Ana terlambat datang karena tadi ana diajak oleh asatizah Mas Buro nyingok satu tempat yang di Segayam, dekat Segayam. Jadi ada wong yang wakaf ke tanah di pinggir jalan 4,5 hektar, ada bangunannya, ada sawitnya. Ana pas nyingok, ana dak kalah ujana, ana nak ke tempat cehoy ujana, ana nak ngisi ceramah. Dak apa-apa be. Jadi sampai dari sana itu cuma 30 menit ana jalan ke sini. 30 menit. Singgonyo dak tahu lagi yang ngawak mobil tu. Segala macam sampai ana gugup-gugup. Ujana kakek dak nyampe ke macam cehoy, ini nyampe ke rumah sakit. Belum lagi Dayat nelpon terus. Ya Allah, nyampe ini Dayat ujana. Subhanallah, tapi alhamdulillah Allah sampaikan nih. Insyaallah mudah-mudahan Allah selalu nunjuk kita kesehatan. Allah selalu berikan kita panjang umur dan hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama mungkin kita tutup majlis ini karena ini 2 menit lagi masuk asar. Apa nak diteruskan? Ya. Hah? Jadilah. Jadi kata ibu-ibu panjang bayangin Ustaz, kami lelamu dari tadi nunggu. Sebenarnya ada cerita yang menarik lagi, tapi biarlah insyaallah kita ceritakan di
di hari-hari yang akan datang. Semoga ini merupakan doa biar Allah panjangkan umur kita dan Allah temukan kita lagi di tempat yang penuh barokah ini. Bersama kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang diridhai Allah, pertemuan yang membawakan keberkahan, dan insyaallah pertemuan inilah yang akan menjadi saksi bahwa kita semua akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam husnul khatimah insyaallah. Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Tuatinan garib, kullul lahu minhu nasib, man kana dalin au nasib, fahuwa musibah, amma man kana dalin au nasib. Fahuwa musibah amma. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Thumma idha mutta'atuk wa ghasaluk wa kafanuk wa sayya'uka wal haduk wa sirta jifa khamma wa sayya'uka wal haduk wasir tajifa khamma. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabbana ya Rabbana ultub bina waghfir lana wakhtim bikhairin indana ayyana yawma tamma wakhtim bikhairin indana hayyana yawma tamma. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil. Baik yang dirahmati Allah, insyaallah kita dimatikan Allah dalam husnul khatimah. Tidak ada sesuatu yang menjadi dambaan manusia sebetulnya kecuali akhir hayatnya dimatikan Allah dalam husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafina amahu yukafihu mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azhim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah berikan manfaat dari ilmu yang kami dapatkan hari ini.
ini. Rabbi alimna alladhi yanfa'una, tambahkan bagi kami ya Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan ini. Rabbi faqihna wa faqih ahlana, ya Allah jadikan kami dan keluarga kami faham dengan agamamu ya Allah. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa karabatil lana fi dinina, jadikan kami dan semua keluarga kami berjalan dalam keridhaanmu. Allahumma hdina bihudak, ya Allah berikan kami hidayah dengan hidayah petunjukmu. Waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, jadikan kami hamba-hamba yang cepat menuju keridhaanmu. Wala tuwallina waliyan siwak, jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan sesuatu selain daripadamu. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan harta. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan jabatan. Wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asak, dan jangan kau jadikan kami ya Allah hamba yang lalai dan selalu bermaksiat kepadamu. Allahumma la tada'a lana dhanban illa ghafarta, ya Allah jangan kau biarkan diri ini penuh dengan dosa kecuali engkau ampuni ya Allah. Wala hamman illa farrajta, jangan kau biarkan kami hidup dalam kesedihan kecuali engkau gantikan dengan kegembiraan. Wala maridan illa syafaita, jangan ada penyakit pada diri kami ya Allah, baik itu penyakit zahir ataupun penyakit batin, kecuali engkau sembuhkan ya Allah. Wala aiban illa satarta, jangan ada kekurangan dan aib pada diri kami kecuali engkau tutupi ya Allah. Wala hajatan illa qadaitaha ya rabbal alamin, tidak ada hajat-hajat kami ya Allah di sore yang penuh barokah ini kecuali semua engkau gabulkan. Ya sari ar-ridha, ya Allah yang cepat menggabulkan. Ya sari ar-ridha, ighfir lima la yamliku illa doa, ampuni kami ya Allah yang tidak punya kekuatan kecuali doa. Fa innaka fa'alul lima tasya, sungguh engkau dapat melakukan apa yang kau kehendaki. Ya manis muhud dawa, wahai Allah yang namamu merupakan obat. Wa dzikruhu syifa, zikir kepadamu merupakan kesembuhan. Wa ta'atahul ghinyan, ta'at kepadamu merupakan kekayaan. Salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.